Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma'atumah. Beserta semua ketua pentingnya dan juga para peserta Porsema baik atlet maupun ofisial yang senantiasa kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dan umur panjang sehingga bisa mengikuti kegiatan penutupan acara Porsema 11 Jawa Tengah dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Perkenankan kami di sini selaku pengurus cabang lembaga pendidikan Ma'arif Kabupaten Temanggung sekaligus juga mewakili segenap panitia lokal dari pengurus cabang lembaga pendidikan Ma'arif Kabupaten Temanggung. Ribu-ribu terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, utamanya kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda dan segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, kepada para sepuh pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik wilayah maupun pengurus cabang Kabupaten Temanggung Suryatan Autang Bidiatan, dan juga tidak lupa teman-teman kami yang ada di jajaran panitia yang luar biasa kerjanya siang malam. Semuanya kami haturkan ribuan terima kasih. Semoga segala jerih payah Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amal jari oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan pahala dunia akhirat. Amin Allah. Kami persiapan sudah sekian lama dan pada detik-detik terakhir merasakan begitu merasa nuansa Porsema yang luar biasa. Sampai hari H kami merasakan begitu rasa haru, bangga dan mungkin tidak bisa kami lukiskan dengan kata-kata. Oleh karena itu kami selaku pengurus cabang Ma'arif betul-betul merasakan bahwa 4 hari ini walaupun mungkin secara fisik bahkan juga secara psikis kami cukup lelah ya, tapi kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa kami sampaikan, kebahagiaan yang mungkin hanya akan bisa kami rasakan pada saat-saat ini. Kepada semua kontingen, kepada semua pihak, bahwa kehadiran Bapak Ibu sekalian adalah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami semuanya. Namun di tengah-tengah kebahagiaan dan kebahagiaan dan kebanggaan kami itu Bapak Ibu sekalian, terbersit kekecewaan yang mendalam. Sungguh kekecewaan yang mendalam bahwa kami selaku tuan rumah tidak bisa memberikan layanan, tidak bisa memberikan penghormatan yang sepantasnya berat tamu yang kami muliakan ini. Ekspektasi harapan baru sekalian perlu di Temanggung, mungkin di Subyo-Subyo ya, mungkin tempat tinggal, penginapan dan jamuan lain-lain, ternyata yang ada hanya demikian.
Oleh karena itu dengan kerendahan hati atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan, kami seluruhnya tim dari Kabupaten Temanggung, kami betul-betul mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kami berharap segala kekurangan mudah-mudahan itu menjadi catatan dan evaluasi bagi kami, mohon ditinggalkan saja di Temanggung. Jikalau ada hal-hal yang baik, ada kenang-kenangan yang manis, monggo silakan di Asto sebagai oleh-oleh Bapak Ibu sekalian. Kundur nanti. Itu juga adalah sunnatullah. Oleh karena itu, kami segenap pengurus cabang Temanggung juga menyampaikan pada para juara nantinya, kami sampaikan selamat. Semoga itu menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi ke depan dan memberikan inspirasi bagi yang lain. Namun bagi yang belum juara, tetaplah kita bersemangat, karena kejuaraan bukan tujuan satu-satunya dalam kegiatan Persema ini. Upacara penutupan pada siang atau pagi hari ini sengaja kita adakan indoor di gedung Geraha Bumi Balasarga Kabupaten Temanggung, yang mungkin ini bagi kami adalah merupakan gedung kebanggaan dan gedung yang sangat megah ya, dan sangat dingin. Dan teman-teman dari kabupaten yang lain juga sudah merasakan dinginnya Temanggung. Ini juga menjadi cerita tersendiri ketika nanti Bapak Ibu sekalian, anak-anak adik-adik sekalian pulang ke daerah masing-masing, terutama untuk teman-teman yang dari daerah Pantura. Ya. Kami hanya menyampaikan selamat jalan, sugeng kundur. Semoga Bapak Ibu sekalian perjalanan dari Temanggung sampai tujuan masing-masing senantiasa diberikan kelancaran dan keselamatan. Tiada aral suatu apapun. Sampai jumpa kembali di ajang Persema ke-12 pada tahun 2021 insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas segala kekurangan mohon maaf. Akhirul kulihara wallahu mafiqillah amin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.